Samsu diketahui baru saja dirawat di rumah sakit. Hal ini terlihat dari postingan terbaru Ruben di sosial media. Tampak dalam postingan tersebut Ruben Onsu sedang terbaring di ranjang rumah sakit. Infus serta berbagai peralatan terlihat menempel di tubuhnya. Di postingan tersebut, Ruben mengungkapkan bahkan dirinya beruntung dapat penanganan yang cepat dari dokter. Ruben menganggap jika kondisinya tersebut jadi pertanda bahwa dia harus liburan di tengah padatnya aktivitas. Ruben memang tidak menyebutkan penyakit yang dia derita, namun dikabarkan bahwa Ruben Onsu sudah diperbolehkan pulang. Seperti yang sudah diketahui, bahwa belakangan ini Ruben Onsu sering terlihat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Ruben pun mengaku jika dia mengidap penyakit emphysema syndrome. Penyakit langka ini membuat Ruben mengalami penurunan ketajaman penglihatan dan mudah lelah. Ruben juga mengaku tidak tahan suhu dingin. Ruben Onsu juga mengaku berulang kali mengalami hemoglobin yang rendah yang membuatnya harus mendapat transfusi darah.